Halo, pemirsa, masih dengan Sukihati Pro. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang bagaimana memfungsikan Zoom Tool ya. Ada Adobe Photoshop CS3. Zoom Tool berguna untuk membantu kita ketika kita mengedit sebuah gambar ya. Dengan Zoom, kita bisa menarik maupun menjauhkan suatu foto atau gambar dengan begitu gambar akan lebih lebih spesifik ya. Seumpama kita memotong sebuah gambar dengan zoom, kita akan benar-benar tahu kita zoom maksimal ini bersih atau belum, akan kelihatan ya. Misalnya seperti ini ya, ini 25%, jadi lihat di sini ini zoom ya, plus ya, berarti ke depan. Jika ingin mengubah ke menjauh atau min, Anda bisa klik di sini dan Anda di sini. Atau Anda bisa merubahnya tanpa mengklik ini, tetapi dengan menekan Alt pada keyboard ya. Ini sudah berubah menjadi plus. Nah, itu juga sebaliknya, jika Anda plus, kita pencet Alt pada keyboard maka akan jadi min. Ya. Ini. Namun bagi saya rasanya ini masih kurang praktis ya. Ada baiknya bagaimana kita mengaktifkan zoom dengan cepat dan mudah hanya dengan menggunakan scroll ya. Jadi kita tinggal menarik scroll ke belakang atau ke depan, maka zoom tool akan berfungsi dengan baik. Caranya, Anda pilih edit, kemudian preference, kemudian general ya. Kemudian pada pilihan option Anda pilih zoom wide scroll wheel ya. Zoom wide scroll wheel ya. Kemudian Anda tekan OK, maka ini akan berfungsi ya. Meski Anda menggunakan tool apa saja, Anda dengan mengaktifkan ini, mus Anda akan berfungsi sebagai sekaligus berfungsi sebagai zoom. Ya. Saya kira begitu aja. Semoga tutorial pendek ini bermanfaat bagi Anda. Ketemu lagi di tutorial berikutnya. Bye-bye.